Nah, oke, kita akan bahas tuntas Harum ya. Harum Inki support yang bisa counter hampir semua assassin. Nah, Harum ini rata-rata kesalahan player ya, itu ngambil talent heal. Kenapa aku bilang salah? Kalau kalian ngambil talentnya heal, kalian nggak bakal bisa masuk ke carry. Jadi kalian cuma bisa di belakang, nunggu carry-nya yang masuk. Itu jelek banget ya. Jadi talent paling bagus buat Harum itu talent flicker, biar kalian bisa langsung tulik carry-nya, bisa flicker langsung ke carry-nya gitu ya. Mas ya. Lah kamu, kamu agak munduran dikit harus ya, munduran dikit. Buff-nya yang ditarik. Buff-nya ditarik. Nah, untuk skill yang dinaikin itu skill 1. Nah, kita bisa ganggu ini. Kecil-kecilnya kita bisa ambil. Kalau ada. Ada nih merahnya, ini ada Vera juga nih. Wah, disedot sih, ini udah pasti disedot. Midlaner ku kemana ya? Agak join midlaner ku. Udah gak bisa sih kayaknya. Udah kustun, udah kustun. Nah, Harum ini gak cocok kalau kalian jadiin support yang ngecover ya. Harum ini tipikal support agresif, jadi gangguin buff musuh, terus ngasih badan, initiate, flicker ulti ke carry. Kalau kalian gabungin sama hero-hero archer yang manja, dia kurang cocok. Diambil lah merahmu ya, bisa lihat tuh badan ini. Nah, skill satunya ini kalau kalian tempel ke creep atau ke hero musuh, dia dapat heal, dia dapat tambahan regen ya. Terus kalian juga bisa nih, banyak orang yang belum tahu. Nah, kalau kalian lagi pepet gini, terus kalian spam skill satunya itu cooldown, bukan cooldownnya sih, regennya lebih kenceng, regennya lebih kenceng daripada kalian diemin doang. Nah, untuk sepatunya bebas, kalian mau pakai sepatu apa aja boleh, tapi paling bagus sih pakai gilded ya. Ini aku bisa ikat nih, ada ikat. Aduh, dapat satu aku. Di apa? Dapat dua. Wow. Nah, Harum ini lemah sama hero-hero true damage kayak Hayate. Ya, lemah banget sama hero-hero yang true damage. Bro, flicker sih 15 detik. Kagak bisa mundur. Ajibnya. Gak ada mana kok. Mati sih kayaknya. Mati kena buff abyssal sih harusnya. Oh, enggak, dia restore ya. Oke, balik kau dulu. Nah, terus kesalahan-kesalahan umum player Harum itu. Biasanya mereka pakai item supportnya yang warna biru atau enggak yang warna merah. Tuh, kalian salah banget, cuy. Kujelasin ya, item support yang warna biru ini dipakai buat hero-hero support Maki. Kalau yang warna merah ini hero support warrior yang butuh damage macam Rector. Nah, kalau yang warna kuning ini buat hero support Max HP. Jadi yang kuning ini namain Max HP ya. Yang support tank ini kalian wajib pakai yang warna kuning. Karena ini lawannya nggak terlalu banyak di C, mereka lebih ke arah hero burst, kita pakainya shield. Terus kalian jangan lupa buat siapin singanya. Singanya ini bisa pencet 3 kali ya, 3 biji sih. Terus misalkan kalian mau ulti, kusaranin kalian ngebuang dulu singanya, ikat. Nah, kalau kalian buang singanya, terus kalian ulti, otomatis singanya bakal keluar lagi. Nah, singanya bakal keluar lagi. Jadi setiap kalian mau ikat, ngikat musuh, kusaranin kalian buang dulu singanya. Oke, kiranya belum terlalu burst ya.
ini mereka mainnya 2 mic. Jadi otomatis kita harus respect pakai item Magic Defend dulu. Kita bikin medallion. Ini kita agak susah karena kita ke counter sama 2 hero. Yang pertama Hayate, yang kedua sama Sip. Jadi kalau kita ikat itu bisa diselamatin sama Sip. Kita main Aliester sama Arum. Nih lihat nih Feranya, Feranya bentar lagi lewat nih. Nah, ayo gas. Ya. Nah, cakep. Kok aku ultimate ya? Emang jiwaku jiwa carry sih. Aduh, diduelin lagi di situ. Hasilku ready sih, tapi kayaknya nggak bisa deh gitu. Nggak bisa. Balik dulu. Bawahnya jebol. Ulti ready. Kita mulai main di jungle musuh nih. Ultimate-nya udah ready. Nah, kita nggak bisa ikat nih. Kalau nggak ada backup-an, kalian nggak boleh ikat ya guys. Karena itu cuma buang-buang ultimate doang. Jadi kalian ikatnya kalau bener-bener ada backup-an, ada temen. Atau nggak, kalian lagi dikeroyok sama musuh, baru kalian ultimate. Buat yang belum tahu ultimate-nya itu, jadi ultimate-nya dia tuh ngikat. Terus kalau misalkan Arumnya dipukul atau hero yang lagi diikat dipukul, damage-nya bakal kebagi rata. Jadi Arumnya nerima damage. Ayo tek. Ada shield. Terusin. Ada shield. Aku no mana ya, ajar yang ada dulu. Mantap. Yuk, santai. Oke, cakep. Barikol dulu, bro. Gimana nih kita support 4-0? Amal harus beli medallion sih. Ntar kalau item damage-mu udah jadi, longinus-mu udah jadi, langsung medallion. Aku Rain Breaker. Orang breaker boleh. Nah, ini harusnya udah mulai tuker ya. Bundildanya harusnya ada di atas. Tuh, dikasih free farm. Bundildanya nih kurang cepat, prosesnya kurang cepat nih. Harusnya udah mulai tuker. Dia kita butuh tower sih. Kita belum dapat tower. Injai mah. Ada shield. Ah, nice banget Bunilda, itu dia. Nah, ini kita bisa DS, bro. Arum ini kuat banget buat ngebadanin. Jadi kalian mau ambil objektif DS, mau ambil objektif Abyssal, tuh Arum paling ikut lah buat badanin lah. Malin di ini dulu, Mas. Wait a minute. Ya Allah, ya Rasulullah. Ku ikat. Kamu ninja apa, Mustaqim? Ntar ayatnya apa, Sulti? Nice. Ayo, tarik. Dinding sekolahan diinjek. Aduh, rata dah kalian. Mati dah aku. Mustaqim ninja apa? Oke, kita maju lagi guys. Lena Saturn kita ya, nggak apa-apa, selaw. Nah, kita harus menangin warnya lagi nih, baru bisa DS nih. Dagira. Beresin. Iya.
Emal gue injek, Mal. Emal ini udah gue gigit, injek. Nah. Masa enggak mati sih, Mal? Ya, rata, coy. Ih. Mereka lebih rame daripada kita. Ya, iki kemajuan tadi. Kemajuan si Omennya. Sabar, bro, mainnya, bro. Jangan maju-maju, bro. Majuin lagi, Mal. Ada swift di sini, Mal. Ada swift, Mal. Ya udah, aku yang majuin dah. Omennya ikat jipai kalau bisa, atau ikat Hayate. Ntar biar jipnya nggak ngisep-ngisep. Kiranya aku yang ikat. Ikat jip atau ikat Hayate. Kira cuekin lah kira. Jipnya di sini Hayate. Ini ada Kira di sini. Nah, Kira ada zip. Kunti udah pakai. Ke bawah itu, si Kiranya di bawah. Tuh, jangan ke bait bewan, jangan ke bait bewan kalau udah late game. Disamper pasti. Injek mah, sendiri gua mah. Ya Allah, dikasih Vera Bavia bukannya dilawat, cuwe. Akhirnya ada Kira loh. Enggak ada, bisa dia. Wah, ini agak stres sih, coy, emang kalau ngesupportinnya. Ini Amal, ini. Dia bisa DS sih. Ini Kira sendiri, Mal. Kira sendiri, Mal. Ayo, Jo. Ah. Ayo cari lagi. Udah enggak ada jungle-nya. Vera. Vera tuh Hayate. Putusin dulu. Des. Aku mata. Aku bisa ikut Hayate sih. Hayate ku ikut nih. Aduh, enggak dapat. Dipku udah kepake soalnya. Ini yang ada nih. Yang ada. Dipnya enggak ada nih. Ah, yang ada dulu. Keluarin mana ya? Atas bawah ya? Keluarin tengah. Tabrak gaming. Okay. Keluarin tengah. Ada mana? Gak ada ikat tapi. Kalau apa ntar, tunggu. Ayo maju. Maju terusin, jangan takut Mal, tabrak aja Mal. Aku bisa ikat, tabrak aja. Gak ada ikat. Nih Kira Mal, lihat Kira nggak? Aduh, disepin mulu. Balik aja Mas. Yaudah balik. Bang, aku sampai beli 2 item ini loh, Magic Defense ya, buat respect Kira sama Veranya. Tadi Kiranya diikat Amal, nggak ulti. Sayang betul tadi kalau Kira mati kita masih bisa tabrakin terus. Aku mau ikat Kira ntar Hayatenya ulti balik. Ini di sini nih, di kiri ada Kira. Kira mah Hayate. Hayate udah ulti. Injek Mal. Nah, masuk Mal. Mantap. Terus, jat terus. Nah, ayo terus. Menang. Kejar. Enggak usah Mal, majuin mid aja Mal. Menang nih, tinggal zip doang. Ayo. Nih. 27 detik kayaknya enggak sempet sih. Ini sempet enggak sih? Coba dah. Bisa. Aku langsung ikat dah. Kalian tower ya. Badanin aja tower ya. Towernya badanin aja. Padahal ini tower ya, terus pukul tower terus. Nah, gitu guys caranya, guys.
Support itu selain nge-cover, initiate, kalian juga harus bisa call, kasih info. Call itu maksudnya kalian harus arahin gameplay ya. Kesini, kesini, kesitu, kesitu, kesitu. Jadi paling enak kalau kalian party 3, itu kalian bawa support 1 biar gameplaynya terarah, guys.